Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah rabbil alameen. Wa salatu wa salam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Zaman dahulu ada seorang ustaz. Dia senang memelihara pet, kelinci, burung. Dia punya burung. Burung biau. Dan burung biau ini diajarkan dikir. Right? Dia bisa berdikir. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Suatu hari, ada kucing. Nah, kucing ini menerkam burung biau. Dan burung biau mengaung-ngaung. Kepedihan sampai mati. Si ustaz itu kemudian menangis terseduh-seduh. Muridnya datang, ustaz, gak apa-apa, nanti kita belikan lagi, burung biau lebih bagus lagi, katanya. Ustaz gak usah menangis, katanya. Dibilang saya menangis bukan karena burung saya mati, tapi burung ini saya ajarkan zikir. Tapi ketika dia mati, dia lupa. Dia tidak bisa membaca zikir itu. Saya takut ketika saya mati juga sedemikian. Karena burung biau ini ketika zikir gak ngerti dia. Gak tahu apa arti zikir itu. Subhanallah. Ya. Banyak di antara kita ketika zikir hanya dengan lidah saja. Allahu Akbar, Astagfirullah. Hati kita kemana? Kita tidak merenungkan hatinya. Oleh karena itu mari kita ketika berzikir kepada Allah SWT bukan hanya di lidah. Ya, juga di hati. Dan hati tidak mungkin akan bisa khusyuk ketika berzikir kecuali dia kita memahami apa arti subhanallah, apa arti alhamdulillah, apa arti Allahu Akbar. Ya. Yang mudah-mudahan kita mati dalam keadaan husnul khotimah dan bisa mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Assalamualaikum. Halo, bos. Assalamualaikum.